Sudah satu pekan terakhir kantor pos di Lubuk Linggau kebanjiran warga untuk mengirimkan sejumlah paketnya. Banyaknya permintaan ini mencapai 10% perharinya. Bahkan untuk pengiriman dengan tujuan Jakarta naik hingga 100%. Hal ini berbeda sebelum tarif bagasi pesawat naik. Untuk melayani tingginya permintaan, pengiriman pesanan kantor pos Lubuk Linggau harus menambah armada untuk mengangkut paket-paket itu. Peningkatannya itu hampir ya, antara bisa 50-100% peningkatan barang masuknya itu ya. Barang masuk? Barang masuk dengan 100%. Dengan barang keluar? Untuk barang keluar, persentase peningkatannya 5-10%. Gitu. Paling banyak tujuan daerah mana, Mas? Tujuan untuk wilayah, terutama wilayah DKI. Dan sebagian juga banyak ke wilayah Jawa. Warga memilih kantor pos untuk mengirimkan paketnya karena tarif yang dikenakan murah. Untuk paket biasa biayanya Rp10 hingga Rp15.000 per kilogram, sedangkan paket kilat khusus Rp15 hingga Rp30.000 per kilogram. Faizal Agustiawan, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.